Ini kelawarnya banyak apple. Yang gede moro kasih ya. Udah nyampe sekarang, bayar parkir sama parkirnya 10.000. Amin ya. Amin. Terus helmku tak cepok. Dingin rame. Aku pingin rokok rame banget ngene iki. Suasanane kok ngene ya. Sekarang tinggal menuju ke tempat warung yang penuh misteri ikan berjejer, nggak boleh diambil, sepi agak kayak kiosan dingin, memang ruame gitu sih. Oh, tempatnya horor bang, banyak pohon yang besar beringin. Apa beringin, apa beringin gitu? Kok iki kita tembus apa kok? Tembus apa sih ini? Hah? Tapi kau nih jeruk banget loh. Hah? Bukai? Ada patung. Cuman kok malah kotor sekarang tempatnya. Karena hari ini pagi jadi agak sepi. Rencana mau kemarin rame. Ngopi, bareng ngopi bu. Ayo bareng. Cukup bang, pakan pakan. Untuk ini beli beli makanan ikan. 1.000. Kasih makan ikan. Iya seneng bu, larang ya bu. Iki sini. 2.000. Iki 1.000. Ya iki 1.000. Iki siji. Rotine iku piro bu mau? 2.000. 2.000. Rotine telu lah ben pas genep 5.000. Amin. Ngono ta bu? Iki Mas. Iki Mas Bowo, Mas Sengoto. Dalange ndok kene yo. Iku cet-cetan apa asli ya pohon iku? Ayo. Alam. Masa sih? Nggih, nggih, Bu. Amit, Mbak. Tempatnya kayak gini. Akar asli yo, enggak cacetan yo, tak kira cacetan lo akar ini. Saya asli. Istirahatnya juga ada. Eh pasnya gue ngono iki ya, gue gak ngerti gue. Eh mbuding terus ono ya, cuman kurang-kurang paham ya mungkin aku. Iya ini guanya. Oh sampun. Iya sampun. Banyak kekelawar. Wih, ini dilarang ambil ikannya karena menurut sejarahnya kalau kita ngambil ikan ini sama saja kita membunuh diri sendiri, karena mitosnya tuh nggak boleh ngambil ikan di sini, karena kalau ngambil ikan ini ya itu nyawa kembaliannya kalau ke sini. Karena itu berbaris satu arah. Karena itu tembus kelawarnya ribuan.
sisi unggul ae jadi pangan gede. Krono gede ya. Wak. Ini dulu sih gak betul. Kecil gak betul. Bisa enggak ya? Oh, enak, dimakan enak. Dipangan. Tapi pasnya kayak itu sama aja ya. Iya. Ini lele-nya. Sampun tak pakan ibu ya. Ini ikannya tuh satu arah kalau jajarnya kesana kesana semua, nggak ada yang namanya kesana kesini enggak. Dia mengikuti arus. Ikannya banyak. Dulu kalau saya pernah kesini pertama tuh ikannya tuh nggak terlalu banyak kan dalamnya. Sekarang tambah banyak, ada ikan masnya, ada ikan koinnya. Pohonnya tuh sangat besar. Tuh. Tinggi besar. Banyak misteriusnya. Namanya gua Ngerong.